Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara menghapus file sampah ShareIt di Android. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, di sini saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, teman-teman, jadi pertama-tama di sini kita buka aplikasi ShareIt-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di halaman utama ShareIt, di sini kita klik tombol Me yang letaknya ada di bagian bawah pojok sebelah kanan ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita masuk di bagian pengaturannya. Lalu di situ ada bersihkan cache. Kita pilih saja di situ ya, teman-teman. Kemudian kita pilih saja oke. Oke deh, selesai. Dengan begitu kalian sudah berhasil menghapus file sampah ShareIt di HP Android kalian. Oke, selamat mencoba dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.